Al, buruan gue mau pulang, Al. Ini perkara tugas komunikasi. Eh, masih, bro. Iya, ini jauh-jauh. Oke, ada Aris, ada nyokap. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rangkaian acara semalam Rizky Billar dan Lesti tentu menarik perhatian para fan. Karena setelah Rizky Billar menandatangani kontrak kerja dalam rangka bisnis kulinernya yang dimentori langsung oleh Basuki Surojo dan Chris Sebastian, tentunya hal itu menjadi kabar gembira bagi si Dedek Lesti yang menunggu sang pujaan hati ya untuk memantaskan diri bersanding dengannya. Bang Bi memang berusaha dan maksimal mengupayakan sang kekasih baik-baik saja. Namun rupanya si Dedek yang menunggu dia untuk latihan bareng telah diresik dalam rangka persiapan drama musikal di Indonesia nampak kurang bergairah karena sang pujaan hati Bang Bi tak kunjung datang menemaninya untuk latihan pentas bersama. Namun dia menyadari apa yang dilakukan oleh Rizky Billar adalah rangkaian kegiatan yang dipersiapkan dalam memantaskan diri menjadi pendamping hidup Lesti Kejora. Nampak Lesti pun setia menemani Bang Bi yang lagi syuting menjadi host di acara Pop Academy. Ya, dia ditemani oleh Moreno sedangkan Bang Bi lagi membawakan acara Pop Academy bersama Gilang Dirga dan Raffi Ahmad. Moreno begitu setia menemani madamnya dan menghibur rupanya. Ya, segala daya upaya dilakukan oleh Moreno agar istri bosnya ini, maaf, pasangan bosnya ini selalu berbahagia dan sabar menunggu Bang Bi yang lagi nge-host. Tentu setelah malam semakin larut setelah menghabiskan kebersamaan berdua dengan pujaan hatinya, Lesti dan Bilar, akhirnya mereka memutuskan mengantar si Dedek Lesti pulang. Ya, kebersamaan di antara keduanya merupakan satu keniscayaan yang harus dan tiap hari ada. Karena Bang Bi mengatakan bahwa dia tidak sanggup LDR-an dengan Dedek Lesti. Ya, dia ingin selalu bersama-sama dengan sang pujaan hatinya. Setelah mengantar si Dedek pulang ke rumah, ia kemudian berlanjut. Rizky Billar berlanjut ke rumah Rizky mengucapkan ulang tahun pada sahabatnya yang merayakan ulang tahunnya semalam. Banyak teman-temannya yang berkumpul, namun Dedek Lesti tak ada di sana karena ya itu acara kebanyakan cowok semua. Tentu kalian tahu sifat dan watak Bang Bi tak ingin calon istrinya ini ya banyak mata yang memandang atau menggodanya. Makanya ketika ada acara ngumpul cowok-cowok semua, jaranglah dia membawa, kecuali yang lain juga bawa pasangan karena acara di rumahnya. Ya, siapa tuh? Adik Sky. Yang ada adalah sahabat-sahabat lakinya semua karena ya menyesuaikan dengan Adik Sky yang masih lajang. Dan jadi Lesti bergadang juga semalaman ditemani Ihsan, ayah Kejora, dan Kevin, sang om, karena dia
berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun ternyata dia sedikit mengeluh karena ada sahabatnya yang belum mengumpulkan tugasnya bersama-sama tersebut. Ya begitulah keseruan acara semalam. Lesti dan Bilar dari rangkaian acara menunggu gladiresik hingga suap-suapan dan akhirnya diantar pulang. Kemudian mereka melakukan rutinitas aktivitas seperti biasa. Ya ada yang bermain ke temannya hingga melayan malam, yakni Rizky Billar dan Dedik Lesti mengerjakan tugas kuliahnya tentu. Tapi yang jelas dari perjalanan semalam mereka begitu romantis, so sweet banget. Ya menginspirasi kawula muda untuk menjalin cinta seperti cinta dan kemesraan yang mereka ciptakan. Itu saja mungkin apa yang kita sampaikan terkait rangkaian acara Lesti dan Bilar. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.